Bukan, ini ambulansnya dari Bang Yunus. Ambulansnya dari Bang Yunus. Dokter ada mana? Mujur Liga ini sama sekali tidak berbahaya. Ini saya anjurkan juga kepada ibu-ibu, kepada anak-anak, kepada orang tua, terutama yang sering duduk di meja, karena tulang belakang kita. Yang duduk di meja siapa lagi? Bukan karena tulang belakang. Gerakannya seperti ini. Terbuka. Ini nanti ada teknik napasnya, nggak bisa saya jelaskan di sini. Terbuka. Lalu duduk. Setiap posisi ini ada hitungannya, minimal 17 hitungan biasanya, atau 25 hitungan. Lalu tarik ke dada. Ini juga sama, posisi berikutnya. Posisi maju, harus tegak. Yang diincar adalah peregangan dari ini. Lalu dorong, seperti lain yang terbang. Ini harus lurus. Dari ubun-ubun sampai ujung kaki ini harus tertarik. Teorinya seperti itu, tarik ke samping. Ini otot-otot dada yang dilatih. Lalu berdiri, tutup lagi. Naik, tutup. Tarik. Ya, balik ke senawat. Terus dorong. Dorong. Dalam proses mendorong, dari posisi ini, tenaga harus datang dari telapak kaki terus ke atas. Mengalir ke bawah. Jadi seakan-akan mengalir pelan-pelan ke bawah. Harus betul. Tarik lagi ke depan dada. Simpan di atas pundak. Tekan. Ini kita sama 17 hitungan. Lalu berdiri. Tidur. Lihat ke atas. Kita lagi ke atas. Tarik ke dada. Itu satu kaki setengah sesi. Makanya saya tadi menunjukkan film itu karena tidak semua pasti saya film. Orang-orang udah keburu takut pencak silat bisa membuat cedera atau pencak silat penuh dengan mistik atau pencak silat gerakannya terlalu kompleks, terlalu susah dicerna, nggak ada fungsinya. Mari kita lihat bersama-sama. Ini yang disebut cedera. Buka, tutup, tarik. Dorong, buka, tutup, tarik. Itu jeblak. Sangat mudah sekali. Ya, jeblak itu dorong artinya. Lalu sogok. Sogok udah jelas dari namanya. Sogok, ini sogok. Politisi. Ya, ini sogok. Mudah sekali kan. Seperti itu. Ya, itu Mbak Mira udah jago tuh Mas Mbak. Sepertinya yang ini berlatih. Lalu tonjok, ini tonjok, tonjok kedua. Yang pertama jeblak dari sapanya, sogok dari semua. Tonjok ini dari kulit beban. Tonjok, buka. Tonjok, buka. Tonjok, seperti itu. Jadi biasanya saya mengajarkan seperti juga sudah diajarkan sama guru saya, terhadap saya mengajarkan teknik lapas. Teknik jauh. Teknik lapas diperlukan sebenarnya dalam kejadian sebenarnya ini sangat sulit sekali mendapatkan posisi ideal seperti ini. Tapi kalau kita tidak pernah tahu posisi ideal, kita kan tidak akan pernah bisa mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh guru tersebut ya. Jadi mungkin orang-orang bilang ya enak udah posisinya udah kayak gitu tinggal dorong aja seperti itu, biasanya seperti itu. Tapi memang latihannya dulu seperti itu baru nanti paham dalam situasi sebenarnya seperti apa. Salah satunya untuk aplikasi kalau orang dicekik. Tadi ada gerakan, dorong, buka, tutup, tarik. Kalau dicekik, misalnya seperti ini, orang berkumpul panik ini, mundur-mundur, itu enggak, posisinya tidak menguntungkan. Dengan jeblak, tadi ada tutupnya, dengan jeblak, ini cukup, dia mendorong soalnya. Tenaganya kita ikutin. Tidak menggunakan tenaga yang besar. Itu apabila kita memakai tadi tutupnya. Sekarang kita memakai buka. Seperti tadi. Dorong, buka. Kita tinggal masuk. Aman. Kirimin tampilnya. Terus apabila tadi ada buka, jeblak. Nah ini sedikit kasar. Sebenarnya kita tidak boleh seperti ini. Karena tahapan itu kalau ada masalah, kita harus mencoba menyelesaikan dengan cara halus. Apabila cara halus tidak bisa juga, lebih baik kabur. Apabila kabur tidak berhasil juga, nilai kehadirannya harus diambil. Nah, seperti ini. Sedikit lagi.
muka jeblak. Ini sedikit kasar, muka jeblak. Itu sederhana kan? Apabila misalnya digenggam, kita nggak pernah melawan tenaga, kita ikutin tenaga dia, dia memutar, putarnya seperti ini, ke arah sini, kita pakai yang clean tadi, ikut putarannya. Seperti itu. Atau? Coba lagi. Sama, ini ke arah sini. Itu aplikasi-aplikasi rapat. Sekarang misalnya aplikasi agar renggang. Silakan. Ini dari clean tadi. Kan ada gerakan seperti ini. Berarti clean. Cepat. Seperti itu. Ya. Coba lagi. Dari dalam. Cepat. Seperti itu. Ya. Itu teknik-tekniknya. Benar-benar korban. Gantian dong. Alvin ini sudah berlatih 2 kali tapi sangat semangat sekali. Dia bolak-balik dari Brose kami untuk berlatih pencak silat. Sangat sehat. Kita coba lima. Ini tadi lima. Lima. Coba. Ini akan kita libatkan ya. Akan kita lima. Ini lima. Lima. Gitu. Gak sakit dong, gak sakit. Terus ada solusi udah ya. Ada lima.